Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah sempat tertunda beberapa minggu, akhirnya Sekolah Indonesia Kuala Lumpur memutuskan untuk membuka kembali belajar di sekolah mulai hari Senin tanggal 10 Agustus 2020. Namun demikian, dengan prinsip kehati-hatian, maka sekolah hanya memutuskan kelas ujian saja yang diperbolehkan masuk, yaitu kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Dengan syarat mereka bertempat tinggal dekat dengan sekolah, bisa berjalan kaki, atau yang rumahnya jauh tetapi diantar oleh kedua orang tuanya. Dan bagi siswa yang tidak memenuhi syarat tersebut di atas, maka mereka tetap belajar di rumah atau BDR dengan media Google Classroom yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu Guru. Namun demikian, bagi kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 MIPA dan IPS yang akan masuk sekolah, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Terima kasih, Assalamualaikum, dan salam sejahtera.